Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di Jolembong Vlog. Oke, kali ini saya menaiki CB150R yang minggu lalu saya review ya. Nah, saya mau review ini lagi guys. Ini motor ini masih standar guys. Lalu apakah puas dengan performa motor standar ini? Jawaban saya tidak guys. Saya udah pernah nyoba pas ini standar banget gitu loh, asli bawaan pabrik gitu loh, itu rasanya itu kurang enak banget, performanya itu kurang banget itu kan, eman-eman itu rasanya motor lagi, tapi kok lembek tarikannya itu jauh, kalau sama fiction jauh banget guys, fiction yang old maupun yang baru jauh banget guys, tak jamin. Tapi setelah saya coba itu, saya kan ini kan komentar ini sih sama yang punya motor ini ya, teman saya ya, komentar ini apa udah diseri sama belum sih, udah bang kapan, 2 minggu yang lalu kok rasanya kayak gini, sama motor mocin gua aja kok lebih panjang mocin gua gitu gigi. Terus 2 mingguan atau 1 bulanan ini kan saya nggak pernah nyoba ini motor lagi kan. Nah, saya nyoba lagi kok rasanya kok beda gitu loh. Terus yang diganti apa ya? Itu kok nggak apa nih bang? Nah, gitulah bahasa Jawa ini. Itu kamu apain bang? Bahasa Indonesia itu. Terus rata apa nih bang? Katanya nggak diapa-apain. Masa bang? Ini cuma nganu ganti gear. Nah, jadi untuk meningkatkan performa ini standar, tapi bisa lebih akselerasinya lebih nendang itu cuma ganti gear aja sudah cukup guys untuk motor ini ya, mungkin motor-motor yang lain mungkin juga bisa. Nah, terus diganti yang berapa? Jadi gini guys, untuk gear digantinya itu yang depan diturunin 1, yang belakang juga diturunin 1 gitu, cuma kayak gitu aja, simple. Tapi rasanya perbedaannya itu cukup jauh, menurut saya cukup jauh banget. Jadi untuk kalian yang punya CB150R seperti ini bisa dicoba ya, buktikan ya omongan saya ya. Oke, dibuktikan omongan saya ini. Terus kalau sudah diganti nanti bisa lah kalian jajalin sama yang standar. Coba untuk gear depan sendiri standar itu kayaknya itu kan 15 diturunin 1 jadi 14, kalau yang belakang kalau nggak salah 46 ya, nanti kalian bisa komen lah. Nah, ini diturunin 1 juga, tapi kemungkinan untuk gear 45 untuk CB150 ini kan sama kayak Mega Pro Lapas kayaknya kayak gitu. Itu udah agak susah guys carinya guys, ukuran 45 tuh udah susah gitu loh. Diganti jadi ya, kalau untuk saat ini dia jadi turun 2 guys, jadi ukuran 44, karena carinya itu susah ini temanku, yuk. Jadi itu carinya tuh susah guys, yang gear ukuran 45 itu punya Mega Pro, tapi nggak masalah guys, tetap enak. Kalau sendiri kan kalau motor lagi pasti tenaganya kan juga gede, udah dari spek dari sononya itu udah mantep gitu loh. Nah, jadi jangan khawatir di tanjakan nggak muat panas. Di tanjakan nggak kuat, tetap kuat guys. Ini dulu udah dicoba ke ini kali biru Waduk Sermo daerah Jogja gitu, itu boncengan dia lah, enteng guys, naik 2 apa gigi 2 itu guys.
ini juga sering sih, mungkin street race ya, nggak sengaja gitu ya, dadakan lah di jalan raya gitu sama CV-CV standar kayak gitu ya, nggak bisa ngejar guys, tenang ya kalian, biar nggak penasaran atau biar tahu gimana ya hasilnya gitu, kalian mending coba sendiri aja ya. Jadi yang punya motor kayak gini bisa coba lah, kok serasa apa namanya akselerasinya kurang bagus atau gimana, tuh kalian bisa coba tips ini, ganti ya, ganti ini aja, kita belok kiri, kita coba ya. Jadi tuh tarikannya lebih narik guys, tapi kita coba di sana ya yang agak sepi, jangan di tempat yang ramai, nanti membahayakan diri kita dan orang lain guys. Jadi tuh kalau yang standar ya 1, 2, 3 itu rasanya pendek-pendek banget, beneran rasanya pendek banget gitu ya. Setelah diganti gear ini ya rasanya ada perbedaan yang cukup menurutku udah cukup signifikan ya untuk mesin standar sendiri tanpa berap. Kalau berap ya jangan tanya guys, itu pasti lebih enak. Cuma ini kan kita bahasnya masalah mesin standar, gimana caranya biar bisa enak kan. Jadi ya ini dipantengin aja ya sampai selesai. Kalau nonton video itu usahakan baca deskripsi guys, dan ditonton itu sampai akhir. Ini turun dia, jadi nggak fair. Ini turun sekali. Nanti aja. Makan aja. Sana agak aja sih. Aman kan? Oke, masih nyala. Takutnya ini nanti baterainya keburu habis juga kan. Sama memorinya pun gitu. Nanti nyobanya dari berhenti aja ya. Sorry guys, batuk guys, maaf kalau terganggu. Nah ini kan agak nanjak nih, ini nanti juga teman tuh juga agak nanjak. Udah ya. Ini untuk seperti aroganya ini jangan ditiru aja, ini cuma buat ini aja sih. Mantap banget. Ini tadi belum ada, maksudnya powernya belum pas ya kan, untuk dari awalnya menurutku masih belum pas cari powernya ya, enggak ada cari poweran, ini dilangsam, agak dilangsam tadi soalnya paha guys, paha. Anjir netral, hampir. Sorry. kurang menekan ya. Ini kok kayak ceklok apa nih ya?
Ya guys, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan informasi buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jika kalian menyukai video seperti ini, ditekan like-nya 1 kali. Jika kalian tidak menyukai, ditekan dislike-nya 2 kali ya. Tidak apa-apa. Ya guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah informasi buat kalian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Tuh, lagi ngapok ya. Kita matiin. Hei bang, mau mubeng kono tok.